saya Sandra Dewi dalam acara Trans Luxury Living. Nah, hari ini saya sudah berada di Trans Studio Mall Cibubur. Nah, hari ini juga saya janjian sama salah satu teman saya yang jago banget tentang properti. Tapi di mana ya? Kok belum datang? Saya mendingan masuk ke sini dulu deh, sambil shopping, window shopping. Di sini bisa aja ya, ini cuma lihat-lihat aja sedikit, lihat dulu cari yang pas. Ngapain biasa lagi janjian sama teman di sini? Terus kamu mau ngapain selain shopping? Aku tuh kan kebetulan mau cari apartemen. Nah, aku kan dengar tentang transparansi bubur nih. Nah, aku sekalian pengen lihat, pengen cari tahu infonya. Tapi berhubung karena ini satu kawasan sama mall, ya udah sekalian lah cuci mata sedikit. Biasalah wanita ya. Ini pas banget karena kamu lagi cari apartemen, hunian. Aku tuh lagi mau ketemu sama yang jago banget tentang apartemen dan hunian di Cibubur ini. Beneran. Aku kenalin ya. Ih, ya udah sekalian aja, gini nggak usah repot-repot. Ya udah, nyari yuk, lagi. Ikut aku ke atas. Ya udah, ayo. Yuk. Let's go. Enggak, baru kok. Kenalin teman aku. Halo, Matias. Aku ikutan ya di sini. Wah, baik sekali udah disiapin minum. Kebetulan nih, dia sini kan tadi lagi jalan-jalan shopping. Tapi sebenarnya dia mau kesini karena pengen cari hunian apartemen ya. Benar. Nah, sekali nih pakarnya ya. Apartemen di Cibubur. Silakan Tias kalau mau tanya-tanya sama apa. Iya, kan kebetulan aku emang tadi niatnya kesini mau cari-cari informasi tentang transfer Cibubur. Nah, mungkin sekarang nih waktu yang tepat nih ketemu Sandra, jodohnya emang ketemu Sandra sama Banten. Pengen tahu garis besarnya nih Pak tentang transaksi bubur gimana sih? Nah. Faktor-faktor apa gitu yang, karena aku juga pengen buat investasi kan, ya, jadi yang oke itu apa sih? Secara garis besar transaksi bubur ini seperti apa? Ya. Karena dia pengen cari hunianya di Cibubur ya, gitu. Nah ini pas banget nih ya. Jadi Tia sama Sandra ini udah ke tempat yang sangat pas kan. Ya. Karena transaksi Cibubur ini memenuhi beberapa faktor utama dalam investasi properti yang bagus. Nah, kita sebut saja ada tiga faktor utama. Tiga faktor utama. Jadi sebelum kita membeli properti, pastikan tiga faktor utama itu terpenuhi. Yeah. Nah, yang pertama adalah location and accessibility. Jadi buat Tia sama Sandra, buat pemirsa di rumah juga, yang pertama location dan accessibility. Lokasi dan akses. Jangan yang ribet deh ya pokoknya. Karena zaman sekarang ini kalau lokasinya bagus, aksesnya juga harus bagus. Sampai lokasinya bagus, aksesnya nggak bagus. Percuma saja jadinya. Nah kalau di Transpark Cibubur, lokasi kita ini berada di Cibubur. Kita ada di Jalan Alternatif Cibubur. Ini adalah gerbang utama dari akses ke Cibubur. Jadi kalau kita mau ke Cibubur kemanapun, kita sudah harus pasti melewati gerbang utamanya Jalan Alternatif Cibubur. Gak jauh juga ya dari luar pintu tol. Artinya lokasinya kita terdepan, kita cuma 1,5 kilo akan sampai ke proyek Transpark Cibubur. Iya, oke. Nah kita juga sangat dekat dengan akan ada pembangunan-pembangunan seperti LRT. Akan ada jalan tol yang nanti bakal dibangun juga. Itu juga sangat dekat dengan proyeknya kita. Jadi buat pemirsa di rumah juga, pastikan sebelum membeli properti, harus tahu dulu lokasinya di mana. Aksesnya juga oke banget. Kita dari kita exit tol 1,5 kilo sampai proyek kita. Kita mau ke Jakarta lagi, mau masuk tol Jakarta, cuman membutuhkan 1 kilo saja. Enak banget aksesnya. Faktor utama ya. Nah yang kedua ini nyambung dengan yang tadi adalah future infrastructure development. Apa itu future infrastructure development? Jadi kalau kita beli di daerah Cibubur, kita sebagai pembeli, sebagai konsumen, investor, kita harus tahu nih ke depannya Cibubur akan jadi daerah yang seperti apa. Misalkan kita ambil contoh 1 tahun kemudian Cibubur akan jadi daerah yang seperti apa. 5 tahun kemudian akan jadi daerah yang seperti apa. 10 tahun kemudian akan jadi seperti apa. Nah, kabar baiknya bagi pemirsa juga di rumah, di Transpark Cibubur, di lokasinya kita, tahun ini juga akan ada penyelesaian LRT. Poin lagi. Pertama ada penyelesaian LRT, yang kedua juga akan ada dibukanya jalan tol yang disebut dengan jalan tol Jor 2. Artinya kita yang tinggal di Cibubur, ke depan kita nggak usah naik kendaraan pribadi lagi. Kita bisa naik LRT. Nah, kemarin juga kan di Jakarta lagi heboh peresmian MRT. Iya. Nah kalau kita baca-baca berita, mungkin buat Sandra, buat Tias, buat pemirsa di rumah juga,
di daerah sekitar MRT tersebut itu harga properti naik sampai 20%. Serius? Yes, wow. Di daerah sekitar MRT. Jadi bayangkan kita sebagai yang punya nih propertinya, kita nggak ngapa-ngapain. Iya, udah naik. Iya, pemerintah bikin MRT, dibuka, diresmikan, harga propertinya naik. Nah, itu juga yang akan terjadi di daerah Cibubur. Wow. Nah, kebetulan proyek Transpark Cibubur hanya 1,9 kilo untuk sampai ke stasiun LRT. Okay. Jadi proyek Transpark Cibubur. Jalan tolnya juga setahun ini juga akan selesai di akhir tahun. Artinya kalau misalkan sekarang mungkin ada yang bilang daerah Cibubur macet misalnya. Tapi dengan adanya jalan tol Jor 2 ini akan memecah kemacetan yang ada di daerah Cibubur. Otomatis nggak akan macet lagi. Kita bisa exit langsung di kota wisata. Nah ini akan terjadi di daerah Cibubur sebentar lagi. Ini faktor yang kedua ya? Future Infrastructure Development. Okay. Yang ketiga? Nah yang ketiga sudah pasti nama baik dari pengembangnya sendiri. Penting ya, ini. Nah, kalau di Transpark Cibubur ini kita punya nama besar dari pengembangnya adalah CT Corpora. Iya. Nah, inilah yang membangun proyek Transpark Cibubur plus mall yang kita sekarang lagi di sini nih. Trans Studio Mall Cibubur ini juga dikembangkan oleh CT Corp. Nah, kalau kita berbicara CT Corp sendiri, itu sudah jelas lah. Bisnisnya sudah sangat banyak sekali. Iya. Siapa yang nggak kenal ya? Siapa yang nggak kenal dia ya? Siapa tak kenal dia? Nah, ownernya sendiri saat ini sudah menduduki orang terkaya di Indonesia nomor 5 loh. Wow, orang terkaya di Indonesia nomor 5. Bukan nomor 20, 30, tapi nomor 5. Iya. Nah, bisnisnya apa saja yang sudah dijalankan oleh CT Corp? Nomornya ada saya, Pak. Nah. Atau kamu coba-coba nomor 3 gitu ya? 300 sama 3.000 mungkin. Nah, bisnisnya sendiri di bidang perbankan, kita punya Bank Mega. Jadi Bank Mega, semua yang judulnya Bank Mega itu banknya punya kita sendiri. Yeah. Artinya dari segi financial banking, Transpark Cibubur sudah sangat aman sekali. Sudah sangat safe sekali karena kita punya bank sendiri. Dari segi entertainment, kita juga punya Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, Detikcom, CNBC, dan masih banyak lagi. Dari lifestyle juga banyak sekali. Tidak perlu diragukan lagi. Nah, kalau pertanyaan saya nih, apa sih yang menjadi nilai jual dan apa yang bikin Transpark Cibubur ini berbeda daripada properti yang lainnya? Kenapa kita harus berinvestasi di Transpark Cibubur? Kenapa? Aku nih contohnya aku yang salah satu udah lagi nyari. Nah, jadi di Transpark Cibubur tadi kan kita sudah penuhi 3 faktor utama. Yang pertama ada location and accessibility, ada future infrastructure development, dan yang ketiga ada nama baik si pengembang. Nah, yang tidak kalah penting nih, yang menjawab pertanyaan dari Tias dan kita punya di Transpark Cibubur ini, kita punya konsep pertama di Indonesia. Belum pernah ada developer manapun yang memakai konsep yang ada di Transpark Cibubur. Apa itu? Kita bilangnya the first mega block at Cibubur. Jadi zaman sekarang ini kita udah kalau bangun apartemen doang udah kurang. Kita harus bangun satu kawasan untuk mensupport apartemen itu. All in semua. All in mixed use development. Nah, di Transpark Cibubur ini apa aja fasilitasnya, Pak? Kasih tahu saya sekarang buruan. Enggak sabar. Saya pengen tahu. Sabar. Ini pembeli kayak gini nih. Ini antusias dong. Antusias banget. Bener. Tunggu, sabar. Oke, aku tahan dulu ya. Oke. Nilai jual dulu. Gue penasaran. Jadi nilai jualnya adalah one stop living ini tadi ya, hunian dengan berbagai faktor yang mendukung hunian tersebut. Gimana pemirsa di rumah? Sudah mulai tertarik kan dengan Transpark Cibubur setelah mendengarkan kita ngobrol-ngobrol nih? Langsung aja Anda bisa datang ke kantor marketing Galeri Transpark Cibubur di Trans Studio Mall Cibubur, Ground Floor, atau hubungi nomor telepon kami di 021-397-35555. Dan jangan lupa untuk follow account Instagram kami di @transpark_cibubur_official. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami bertiga akan kembali sesaat lagi.
kami bertiga di Trans Luxury Living. Tadi kita sudah membahas tentang Transpak Cibubur secara garis besar. Nah, katanya nih kemarin-kemarin lagi selesai grand opening-nya. Yes. Nah, gimana tuh ceritanya? Katanya banyak banget bintang-bintang loh yang merapat. Bertabur bintang. Bertabur bintang yeah. Acaranya. Gimana tuh acaranya? Jadi memang tanggal 5 April kemarin, kita melakukan grand opening untuk mall-nya kita. Trans Studio Mall Cibubur. Yeah. Nah, ini sekaligus menjadi mall keempatnya dari Trans Studio Mall. Oke. Nah, yang keempat, yang pertama kan ada di Bandung, yang kedua ada di Makassar, yang ketiga ada di Bali, Bali. Ini jadi Trans Studio kita keempat sekaligus yang terbesar. Di sini? Ini yang terbesar. Aku kira yang kayak di Bandung, ini lebih besar. Jadi acara kemarin tuh ada BCL. Waduh, kita undang semua artis. Semuanya. Saya nggak diundang ya? Ini udah diundang nih. Besok-besok tolong ya. Jangan, kalau saya nyanyi. Penontonnya pulang ke pulang. Gak apa-apa, host. Ya, jadi host. Nah, jadi kemarin tanggal 5 April itu sangat ramai sekali. Yeah. Benar-benar seluruh orang dari seluruh Indonesia tuh datang ke mall. Wow, ya, ramai banget. Penasaran soalnya pasti. Ya, pengen tahu. Nah, di sini ada theme park ya. Theme park. Ini Trans Studio-nya ya? Trans Studio-nya ini. Oke. Di dalamnya ada theme park apa aja sih? Nah, ini merupakan fasilitas juga internal. Internal. Oke, pertanyaannya dua ya saya ya. Ada theme park apa aja di sini? Dan fasilitas internal di Trans Studio ya. Tolong dijawab yang banyak, Pak. Nanti tolong dijelasin juga buat saya gitu. Buat calon bayar. Nah, theme park di Trans Studio Cibubur ini akan menjadi theme park berkelas dunia pertama di Indonesia. Jadi sebelum-sebelumnya ini kan theme park di Indonesia udah ada lah. Cuman menurut kami dari sisi developer belum ada theme park berkelas dunia. Tapi kalau kita berbicara di luar negeri, contoh misalkan di Jepang, sudah ada Disneyland. Universal Studios, nah itu adalah theme park berkelas dunia. Tapi di Indonesia sampai saat ini belum ada theme park berkelas dunia. Karena kita belum pernah dengar nih orang-orang Jepang misalkan datang ke Indonesia untuk main theme park kan belum ada. Nah tapi sebentar lagi di Indonesia, hampir sudah ini, setelah Lebaran ini kita akan membuka theme park berkelas dunia pertama di Indonesia. Dan di Cibubur dan ya? Dan di Trans Studio Cibubur. Ini. Dengan nama Trans Studio Cibubur. Nah tadi pertanyaan saya kan permainannya apa saja? Apa nah yang membedakan kita dengan theme park-theme park lain, karena kita menyebutnya kita theme park berkelas dunia. Kita membeli tema-tema box office di dunia. Contohnya apa aja tuh? Contohnya ada Pacific Rim. Robot-robot berarti itu robot-robot. Ya? Robot-robot. Jadi nanti nama permainannya Pacific Rim Shutter Dome Strike. Nah ini permainannya sangat seru sekali, seakan-akan kita tokoh utama dari film Pacific Rim. Kita masuk ke Hollywood ya? Gak kita usah. Kita sini aja, nah, itu, jauh-jauh. Itu baru satu. Kita juga sudah ada Jurassic Island. Itu berarti yang, Jurassic Park ya? Jurassic Park. Yang pengen melihat pengalaman dinosaurus gimana. Seru lah pokoknya. Nah kita juga ada Boomerang Hypercoaster. Ini roller coaster tercepat di dunia. Masa? Nah tercepat di dunia. Saya tuh orangnya berani banget loh mainnya. Oh iya. Ya, kalau nggak paling cepat ya. Nah, kayak yang cari datang. Iya. Ini cepat plus jalannya mundur. Jalan mundur. Jadi jalannya bukan lurus tapi mundur. Ini teknologi baru juga. Kita akan ada juga di Trans Studio Cibubur. Nah kita juga ada permainan yang tidak kalah seru juga, iFly. Ini sangat terkenal di Singapura. Nah kalau di Singapura itu ada satu pulau, Sentosa Island itu ada iFly. Itu biasanya kalau kita mau main itu kita mesti beli tiketnya jauh-jauh hari. Itu antriannya panjang sekali. Tapi di sini di Indonesia di Trans Studio Cibubur akan ada iFly pertama di Indonesia. Kita juga harus jauh-jauh hari dong. Harus. Tahan, tolong ya. Tolong. Kita bisa merasakan rasanya terbang itu seperti apa dengan menggunakan daya gravitasi. Aku belum pernah nyobain tuh. Itu tipe apa aja ya yang ada? Yes, yang ada di dalam Trans Studio. Nah, sekarang fasilitas internal. Fasilitas internal kita juga sangat lengkap sekali. Kita ada swimming pool. Yang ingin berenang pastinya kan setiap hari. Ingin merasakan berenang tiap hari di apartemen itu seperti apa. Kita juga ada clubhouse. Kita ada jogging track juga. Fitness gym center kita juga ada. Dan masih banyak lagi fasilitas yang ada di Trans Park Cibubur. Sama mall ini juga ya? Sama mallnya kita ini Trans Studio Mall Cibubur. Itu internal ya? Itu internal. Eksternalnya? Tadi juga ada hotel. Hotel. Ini masih internal ya? Masih internal. Oke. Kita bekerja sama dengan Hotel Mercure. Jadi hotel bintang 4. Kita bangun hotelnya, kita kerja sama Mercure sebagai operator. Jadi kalau kita simpulkan di Trans Studio Cibubur ini akan ada mall Trans Studio Mall Cibubur, akan ada hotel, Hotel Mercure, akan ada theme park berkelas dunia Trans Studio Cibubur dan ada apartemen Trans Park Cibubur. Oh ya, tadi theme parknya opening kapan? Opening-nya setelah Lebaran, after Lebaran. Aduh banyak banget fasilitas internalnya ya. Jadi benar-benar
super mega blok. Mega blok, kita bilang. Super duper mega blok. Nah. Super duper mega blok, karena udah semua lengkap banget ada di sini. Kita menggabungkan beberapa fungsi utama di dalam sini. Jadi yang ingin berbelanja di mall kita ada Transmart Carrefour. Iya. Yang ingin nonton di mall kita ada Cinema XX. Wah. Penting tuh. Pak, saya jujur aja ya, saya syuting ini aja saya udah gak konsen. Saya pengen belanja di bawah. Apalagi ini, tadi saya ketemu. Saya lagi belum selesai belanja, udah ditarik sama ibu. Ini, mau syuting aja langsung belanja dulu. Langsung belanja dulu. Terus, kalau unit yang masih ada. Bisa saya beli tuh yang mana sih, Pak? Nah, ada kabar baik ya, buat dia. Apakah dia ini punya kesempatan? Oh, iya. Soalnya nih ya, gosip-gosip, bisik-bisik tetangga tuh katanya udah sold out. Jadi kira-kira yang saya beli yang mana, Pak? Kita ada 3 tower. Tower A sudah 100% habis. Tower B juga sudah 100% habis. Hah? Tapi tenang, kabar baiknya masih ada tower ketiga. Oh, masih ada tower ketiga. Ini sekaligus menjadi tower terakhir dari Transpark Cibubur yang kita beri nama Tower Kondominium Kristal. Okay. Tapi ada kabar buruknya juga. Aduh, nah. Ada kabar buruknya sekarang. Nah. Gimana sih dari kabar baik jadi kabar buruk? Dia dari yang lemes, oh masih ada, naik lagi. Terus turun lagi. Turun lagi ada kabar buruk. Kabar buruknya unitnya yang di Tower Kristal ini menyisakan 20% lagi. Oh, tinggal 20%. Yes, dan kalau mau beli tipe unit yang one bedroom, itu menyisakan 80 unit lagi. Kalau yang 20% itu yang? Totalnya, total. Secara keseluruhan tower masih 20%. Okay. Tapi kalau kita berbicara tipe one bedroom, tinggal menyisakan 80 unit. Dikit banget sisanya ya. Kasih cepet nih pemirsa di rumah ya, jangan memperlambat lagi ya. Aku nanti telat kan, ya kayaknya ya. Emang kalau belum, masih ada pahan. Kan kamu bisa gesek di bawah ya. Perbedaan tower A sama tower B-nya tuh kalau yang tower A apa? Kalau tower A dan tower B kita buat fasilitasnya sharing. Oh, sharing. Yes, kalau di Tower Kristal ini semuanya kita buat private, dedicated. Okay. Jadi lebih prestis juga. Wow. Jadi kita yang tinggal di Tower Kristalin, kita bebas menikmati seluruh fasilitas di Tower Kristalin, khusus kita aja. Oh, enggak sharing sama orang lain. Kayak private ini private residence ya. Yeah. Kayaknya sombong ya, kamu sharing sama yang lain. Sombong ya, enggak pernah sombong. Dari Tower Kristalin. Oh, enak banget. Tapi masih ada hidung itu kan? Masih ada 20% lagi. Oke, nanti. Nah, buruk. Aku telepon suami aku dulu bisa. Langsung. Kasih dia dulu ya. Pasti setuju. Pasti setuju. Menurut istri. Terus tadi kan udah faktor internal, ya. Eksternal. Nah. Eksternalnya, tadi kita masuk lagi ke daerah Cibubur. Kita kemana-mana semuanya sudah ada. Bahkan di Cibubur makanan tuh cuma 2 jenis. Satu enak banget. Nah. Terus, apalagi anak Cibubur tahu banget. Nah, seberang lokasinya persis kita itu ada rumah sakit Melia. Ya. Rumah sakit besar juga di Cibubur. Kita lurus lagi kita bisa menemukan beberapa infrastruktur seperti sekolah internasional. Ya. Seperti mall juga ada. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu dekat. Nah, makanya kalau kita faktor eksternal, kita berbicara lokasi kita yang strategis kemana-mana itu semuanya mudah. Wow, internalnya prima, S-nya prima. Luar biasa. Dias, tahan ya. Jangan nanya lagi. Bayangin aku. Jangan tanya dulu. Waktu Anda sudah habis sejak ini ya. Fasilitas dari apartemennya sendiri tadi udah disebutin ya? Sudah, sebutkan. Udah. Oke. Pemirsa di rumah, langsung aja nih yang tertarik banget sama Transpak Cibubur, datang ke kantor marketing kali Transpak Cibubur di Trans Studio Mall Cibubur, Grand Mall, atau hubungi nomor telepon kami di 0213973555. Apa kan udah follow? Apa Instagramnya? Smart Cibubur underscore official. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami bertiga akan kembali sesaat lagi.
luxury living. Tadi kita sudah bahas garis besar Transpark Cibubur. Benar. Internal, eksternal fasilitasnya. Kemudian aku mau tanya lagi. Apa tuh? Timeline dan proses pembangunan di Transpark Cibubur seperti apa, Pak Arisan? Ya, jadi kemarin itu kita baru melakukan opening mall. Iya. Tanggal 5 April 2019 kan kita melakukan opening mall. Iya. Nah, untuk apartemennya sendiri sampai saat ini kita sudah naik 15 lantai. Rencananya berapa lantai? Akhirnya 31 lantai. 31 lantai. Oke, berarti setengah jalan lagi sudah tuh setengah ya. Setengah jalan. Dan kita akan rencana serah terima itu di tahun 2020. Cepet banget. Sebentar cepet lagi. Banget. Terus artinya kurang lebih 1 tahun lagi nih. Nggak nyampe malah kan. Nggak bisa 1 tahun lagi kita akan melakukan serah terima untuk apartemen. Tapi jangan nunggu sampai apartemennya dibuka. Sampai kita serah terima, karena harganya pasti sudah naik. Nah. Selain itu, unitnya juga udah nggak ada lagi. Harga langsung aja deh Pak, harganya gimana Pak harganya? Harga, gimana harga? Nah, jadi kita punya 3 tipe unit, kita ada tipe 1 bedroom, kita ada 2 bedroom, dan kita ada 3 bedroom. Tentunya harganya variasi, yang 1 bedroom itu kita mulai dari harga 600 jutaan saja. Padahal tadi kita berbicara fasilitas kan kiranya udah miliaran. Nah ini masih 1 bedroom, masih 1 bedroom 600 juta dengan ukuran 25 meter persegi. Nah, kita punya juga tipe 2 bedroom atau 2 kamar misalkan yang sudah punya anak, sudah berkeluarga kan kalau 1 bedroom kan kurang. Kita punya 2 bedroom dengan ukuran 50 meter persegi, harganya mulai dari 1,4 miliar. 1,4 miliar. Yes, ukuran 50 meter. Dan kita ada tipe terbesar yaitu 3 bedroom atau 3 kamar dengan ukuran 85 meter. Itu harganya mulai dari 2 miliar. Mulai dari 2 miliar. Dan semua unit ini bisa digabung-gabungin ya? Bisa, kalau mau 3 bedroom join dengan 1 bedroom, jadi 4 bedroom bisa Pak. Bisa gitu. Bisa. Iya, bisa ya kalau pengen lebih besar gitu ya, pengen lebih banyak kamarnya. Enaknya. Oke, terus ya udah kalau gitu sekarang ngomongin harga udah. Harga kecil lah buat ya. Harga. Nah, metode pembayaran gimana? Nah, harganya udah menarik. Cara bayarnya lebih menarik lagi. Gimana tuh? Nah, karena khusus pemirsa di rumah, kita punya cara bayar promo khusus untuk pemirsa di rumah yang menyaksikan acara Transaksi. Oh, ada promo. Cuman yang di rumah saya, yang di sini gimana, Pak? Yang di rumah dikasih promo khusus, apalagi Anda yang di sini. Langsung datang ke sini. Promonya dong. Kita cukup DP cukup 10%. 10%, jadi 600 juta misalkan DP 60 juta. 60 jutanya boleh dicicil selama 1 tahun. Hah? Alias 12 kali. DP-nya aja bisa dicicil ya? Ya itu uang makannya Tias doang. Ya Allah. Satu bulan kita cukup menyisikan 5 juta rupiah, kita bisa memiliki apartemen di Transpark Cibubur. Oke. Itu cara bayar kita yang pertama, dengan promo khusus DP 10% boleh dicicil 12 kali, sisanya kita KPA dengan bank. Nah, cara bayar kedua kita juga punya cash keras. Tapi cash kerasnya kita bukan 1 kali kalau di sini. Kita kasih kelonggaran sampai 12 kali. Agak-agak lunak ya. Agak-agak lunak. Jadi kalau misalkan yang nggak mau pakai bank, kita bisa cash keras tapi cicilnya 12 kali ke developer. Oke. Kalau untuk potensi kenaikan harga sendiri kan tinggal dikit nih unitnya. Nah, tinggal 20%. Itu biasanya kalau tinggal dikit unitnya, potensinya ada untuk naikin. Ini yang naiknya. Nah, di Transpark Cibubur ini akan ada beberapa kali momentum kenaikan harga. Yang pertama yang paling dekat setelah lebaran kan Trans Studio kita buka. Iya. Otomatis harga properti di Transpark Cibubur itu akan naik minimal 5%. Aduh. Nah, itu lumayan. Nah, 5% ketika Trans Studio kita buka. Nah, sebentar lagi tahun ini kan juga akan dibuka LRT nih. Nah, LRT kalau kita baca berita kemarin aja MRT dibuka naik 20%. Terus ini naik lagi? Naik lagi pastinya. Kira-kira harga unit Transpark Cibubur juga akan mengalami kenaikan ketika LRT-nya dibuka. Nah, nanti juga akan ada jalan tol Jor 2 yang diresmikan, harganya naik lagi. Aduh. Tapi naik-naik kayak gini masih ada promo ya? Masih tentunya, dong. Tapi unitnya terbatas kan. Jadi kalau misalkan ingin memiliki apartemen di Transpark Cibubur, sekarang adalah waktu yang paling tepat. Karena kita beli apartemennya sekarang, harganya naik, kita mau sewakan, kita mau jual lebih enak. Kita bisa dapat profit. Kayak yang aku cari ya, karena aku pengen buat investasi nih gitu kan. Mendingan sekarang, nanti pas udah jadi, harganya langsung naik 100%. Mungkin gak kan? Ini dia sangat adalah, apa ya? Beruntung dan dia tuh sangat antusias. Dari segmen pertama sampai ketiga, dia antusias banget. Antusias banget. Nah, gimana kalau abis ini langsungnya kita bawa ke bawah? Bener. Langsung kayak, jangan lupa telepon suami ya. Telepon suami. Izin dulu, tau-tau nanti dia bingung ya. Kalau bisa di rumah yang pengen kayak Tias, yang udah gak sabar, pengen di Transpark Cibubur, langsung aja Anda bisa datang ke kantor marketing galeri Transpark Cibubur di Trans Studio Mall Cibubur, Transport, atau hubungi nomor telepon kami di 021 397 35555 dan jangan lupa untuk follow akun Instagram.
Instagramnya di Transpark Cibubur Underscore Official. Yeah, terima kasih Pak. Terima kasih Sandra. Terima kasih. Jadi kita langsung kita bayar langsung. Jadi ibu kos apartemen gitu gimana? Ibu kos juga oke banget. Iya, benar.